jimat perempuan terutama manusia antara ciri-ciri ketuhanan, antara sifat ketuhanan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang wajib diimani oleh sekalian manusia ialah sifatnya yang maha memilik dan maha menentukan kedudukan tiap makhluk, sifatnya yang maha memilik dan maha menentukan nasib buruk atau baik tiap makhluk. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك يخلق ما يشاء ويختار وما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. Maksudnya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki dan dialah juga yang memilih dari kalangan makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih selain dari pilihan Allah. Maha suci Allah dan maha tinggilah keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 68. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, menjelaskan maksud ayat ini, beliau berkata maksud ikhtiar di sini ialah pilih. Ikhtiar Allah ialah pilihan Allah. Jika kamu perhatikan fenomena alam ini, nescaya kamu akan lihat unsur-unsur pemilihan dan pengkhususan ini. Itu keputusan kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Nizal Jemaah. Hak untuk menentukan, hak untuk mencipta, memilih dan menentukan kedudukan sesuatu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita tengok fenomena alam pun, Allah yang tentukan kedudukan setiap makhluk. Maka dia memilih 7 petala langit sebagai tempat yang tinggi hampir dengan kursi dan arasnya, dan juga sebagai tempat yang didiami oleh sekalian para malaikat. Malaikat tidak duduk di bumi seperti manusia dan jin, duduk di langit. Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pilih surga Al-Firdaus sebagai yang terbaik dan sekalian mundur. Dia pilih malaikat Jibril, Mikail dan Israfil sebagai yang terbaik daripada sekalian para malaikat. Dia pilih hanya 715 orang daripada 1000, daripada 124,000 para nabi yang disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya pilih 315 daripada 124,000 orang nabi untuk menjadi rasul. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasul terakhir. Dan nama 25 orang rasul sahaja disebut dalam Al-Quran.
Subhanahu wa ta'ala pilih lebih kurang 100 ribu orang manusia untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pilihan itu adalah suatu kelebihan yang besar. Dia pilih beberapa orang sahabat sebagai sahabat yang terbaik dalam sejarah, kita tahu utamanya empat khalifah Islam ialah sahabat yang terbaik.